Kenangan-kenangan indah di kota Kendal.
dunia dan keramahan masyarakat Kabupaten Daimana. Abang akan merindukan Daimana dan ingin kembali. Kabupaten Daimana memiliki sejumlah spot wisata yang tersebar mulai dari Pure sampai Ito, Nasaulan sampai Morai. Dan saya bisa menjamin keindahan spot-spot wisata Daimana tidak kalah indah dan estetik dari tempat wisata di daerah lain. Barangkali Bapak dan Ibu tahu, selama ini di Kabupaten Daimana hanya sebatas keindahan senjanya atau perkebunan yang terkenal dengan Biru Paus. Potensi pariwisata Daimana bukan hanya itu. Kami masih punya Esrok Lama, sebuah danau yang masih merawat dan di tengah-tengah berdiri kokoh ribuan pulau-pulau karang yang cantik. Sebelum saya menanggung berkali-kali, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan salam barang. Di atas telah dicapai sejumlah perubahan, namun belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat adat Papua yang ditunjukkan dalam berbagai penolakan terhadap keberlanjutan otonom khusus atau yang oleh masyarakat adat dinilai implementasi otonom khusus gagal. Terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiago Salahuddin Uno, selamat datang di Daimana, kota senja, negeri 1001 senja. Luar biasa karena kedatangan Pak Sandi dan juga Pak Wamen disambut dengan hari ini senjanya luar biasa indah. Tidak semua kunjungan pejabat ke Daimana disambut dengan senja yang merah seperti tadi sore. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kemudian Mananwil, Tua Umum Dewan Adat Papua, punya harapan yang besar bahwa kehadiran Pak Menteri akan membawa harapan baru bagi pengembangan pariwisata di Tanah Papua pada umumnya dan khususnya di negeri 1001 senja Kabupaten Daimana. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Surya Chandra S.H.M. Selamat datang di Daimana, Pak Wamen. Sama Pak Wamen, luar biasa datang di sini dan disambut oleh negeri ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ketika kunjungan untuk menikmati senja, senjanya muncul dengan luar biasa sekali. Yang saya hormati Yang Mulia Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, daripada Anda yang mewakili Bapak Panglima Kodam 18 Kaswali, daripada Direktur Intel Polda Papua Barat. Saya yang pertama kali ada di senja di Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sejahtera bagi kita semua. Shalom. 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Simbol persatuan kita.
tadi Zoom dengan beberapa investor dan mediasi, Bapak Bupati mengajak saya untuk melihat senja di Kalimantan. Dan walaupun hanya 10 menit, saya dan Pak Wamen merasakan bagaimana pantai Jokowi dan Riau itu begitu romantis, sehingga saya merasa penting untuk mengajak istri saya kembali ke Kalimantan. Terima kasih.
3 lagi Bapak izin 1 2 sudah siap ba? Sudah Bapak oke konvensi besar masyarakat adat Papua keempat yang kita harapkan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan menjadi simbol kebangkitan dari ekonomi serta pembukaan lapangan kerja di tengah-tengah pandemi. Kami menitipkan pesan, tanah Papua ini sangat kaya raya akan adat dan budaya serta juga potensi pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam. Dan kami akan kerja dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan itu agar pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dalam pembangunan ke depan. Juga di sini ada destinasi yang sangat berkelas dunia seperti Raja Ampat, tapi kayak mana tidak kalah dan kita bisa kembangkan juga. Mungkin Pak Wamen ada yang mau ditambahkan, Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Wakil, silakan teman-teman. Satu pertanyaan Pak Menteri. Kabupaten Kaimana tidak masuk ke dalam Riparnas ini, kira-kira kapankah bisa Kabupaten Kaimana bisa masuk? Kebetulan Riparnas ini sedang direvisi, jadi saya tadi mendapat masukan dari Pak Bupati dan Pak Wakil beserta jajaran. Ini yang nanti akan kita bawa ke dalam diskusi agar dipertimbangkan untuk masuk juga di rencana induk pariwisata nasional. Pak Menteri, soal triple E yang tadi Pak Menteri sampaikan, mungkin ada penegasan sedikit? Triple E yang pertama adalah attraction. Kalau attraction di sini luar biasa.
atraksinya mulai dari alam budaya, termasuk sports tourism tadi yang Pak Bupati secara panjang lebar mengelaborasi. Tapi dari segi amenitas dan aksesibilitas ini, ya kami akan duduk bersama lintas kementerian. Kebetulan di beberapa daerah di Papua Barat kami sudah menggagas beberapa kegiatan dan alokasi khusus. Dan ini nanti bisa kita kembangkan ke depan untuk menghadirkan 3A yang lebih terintegrasi. Bungkus? Bungkus. Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Saya 2024 katanya mau ganding dengan Ganjar. Ya. Ya berapa sih ini? Terima kasih. Lain topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya, dikasih. Bapak. Ya. Ayo, kasih jalan. Ayo, kasih jalan.